Oke, sobat Dekestor, di Wax Garage sekarang sedang di luar kota, guys. Tepatnya di Tangerang, di teras kota. Gue pengen silaturahmi nih sambil ngabuburit sama teman-teman Dekestor di sini, guys, di eventnya teras kota. Yuk kita lihat di sini kemeriahan dan keramaian ada apa aja. Wow, sepertinya rame banget. Yuk. Akhirnya nih gue ketemu lagi deh. Tadi gue cari nih yang punya kuncinya di teras kota sama Om Diol Rama, cuy. Gue lihat hasil karya lo dong. Mana sih? Boleh. Yang mana, cuy? Di sini boleh, Om Wells. Wah, oh jadi ini punya lo nih? Eh? Ini karya lo semua nih, bro. Alhamdulillah. Kita... Oh ya ampun, nih burung perkutut, nih burung apa ya, Om? Burung hantu. Oh, burung hantu ceritanya. Burung ini gue ambil ya. Boleh, Om Diol Rama, nomornya 0852 122-02122. Oh, siap-siap SMS pesanan PO nih. Ini pokoknya yang tadi ternyata gue liput dari awal ini, guys. Betul. Yang nyiptain, guys. Kreatornya nih, guys. Dengan tangan sakti bisa nyiptain kayak begini. Ini sampai lampu-lampunya udah lapor PLN belum? Alhamdulillah nih, ini sih nyambung tiang listrik ya. Waduh, tiang listriknya mana, cuy? Gila gokil. Oh, tiang listriknya di sini ternyata misa ya. Ini udah teknologi terbaru kan, tanpa ada kabel ya. Nyambung, coy, gila gak? Bos gue yang punya diorama. Amin. Bayangin tuh, orang Indonesia bisa bikin tema-tema Jepang kayak begini, guys. Nah, ini tema Jepang, bener. Tema Jepang ya, tuh bayangin. Ini lagi tema aksiden, lu bayangin. Lagi aksiden aja dia bisa ngantai gitu, guys. Yoi. Tuh. Abis buka puasa kekenyangan abis, nih. Abis buka puasa kekenyangan. Yang ono, lagi bener-bener, Om. Gila, ini pokoknya kalau lu pengen diorama-diorama keren, lu harus hubungin sama si Om Diol Rama nih. Ini juga, ini lagi open PO sebenarnya yang ini. Oh, ini open PO, cuy? Iya, yang ini semuanya. Jadi dia udah dapat akrilik. Udah plus dapat akrilik nih. Dapat akrilik, jadi tinggal ditutup. Gokil. Itu. Ini berarti PO-nya sama dekes-dekesnya? Oh, dekesnya enggak. Pokoknya cuma dioramanya doang. Interiornya udah ada, dapat rak. Kelistrikan udah dapet, semuanya dari detailing-detailing itu semuanya itu udah dapet. Wah, gokil sih lo. Jadinya ini tinggal angkut aja, jadi kalau kemana-mana tinggal aman, udah diangkut. Tinggal aman, yui. Keren banget. Ini juga ini pakai lampu nih? Ini pakai lampu, cuman ini saya nggak pakai baterai yang ini. Oh, nggak pakai baterai yang ini. Ini pakai listrik. Wih, anjir, gokil, yui. Gokil. Tapi ini skala 43. Ini skala 43. Yang ini skala 43. Wah, ini gokilnya. Semua fungsi dari segi pintu, pintu bisa kebuka. Ini pintu bisa kebuka, cuy. Bisa kebuka. Oh, benar, cuy. Itu bosnya lagi ini, guys, tuh. Lagi mumet ini tentang penjualan enggak nyampe target tuh, guys. Sampai sedetail itu dan di dalamnya ada si burung perkutut. Bukan burung perkutut tadi, burung hantu, guys. Burung hantu. Bayangin tuh. Gila detailnya banget tuh. Bener. Nyampe ngaso-ngaso begitu, guys. Benar. Ini goks. Ini box mesin, kiriman mesin. Goks. Ini bisa dilihat, dalamnya juga bisa serpa. Anjir, ini ceritanya lagi V10. Cari mesin ya? Iya, lagi mau swap engine jadi V10. Oh anjir, gila, gokil sampai segitunya loh. Iya. Itu kayaknya di dalam pikirannya Om Diol Rama itu udah terkonsep banget tuh. Mau bikin apa pun detail banget. Gila, lu gak akan nyesel kayaknya kalau harus bikin Diol Rama ke dia deh. Detail banget, cuy. Gila, super banget. Oke, okay, thank you, Om. Detail banget. Garas, jangan bosan-bosan ke teras kota ya. Pasti, bulan depan kita kesini lagi ya. Undang-undang ya. Pasti dong, pasti ya. Halo Om, salam kenal Om. Di lapaknya siapa nih Om, namanya Om? Lapaknya udah Hot Wheels, Om. Udah Hot Wheels. Oh, ini lapaknya udah Hot Wheels. Ini lapak lo, cuy. Kagak ngomong-ngomong punya lapak, gua kira ini juga. Ini yang lo bilang nih. Yang koleksi-koleksi RG dijual. Yang korban bohongin bini, korbanin orang tua, nyokap. Yang katanya 30 ribuan ternyata 100 ribu. Ini, coy. Yang tadi, coy, ternyata dia seller, coy. Dan ternyata di sini dia jual juga si Om Uda ini. Itu hasil-hasil custom. Ini custom lu sendiri, bro? Bukan, customan orang. Customan orang? Dia pensiun custom, akhirnya gue borong. Wah, anjir. Orang pensiun custom dan akhirnya diborong.
ini mau di, anjir. Ini keren-keren. Tiapa dulu. Wow, mantep guys, ini hasil-hasil custom Om. Ini mesinnya dong, gokil dong mesinnya. Sangar coy. Mantul. Terus kemudian, hanya bikin gue tertarik lagi nih. Ini bannya ban apa nih cuy? Bantrok. Bantrok dipakai. Bantrok. Wah, wah gila. Dipanjangin. Asin dipanjangin ya. Wah gokil nih. Dibikin white body ya. Anjir keren 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 cuy. Yang keren lagi nih. Wow. Ini bannya ban ukuran berapa nih yang belakang? 18, 20. Belakangnya diganti ban 20 guys. Depannya ini 12 ya. Ban 10. Ban 10. Anjir gokil banget cuy. Gila. Customer share Indonesia tuh gokil-gokil guys. Ini ada kepala truk. Belakangnya enggak ada. Belakangnya kemana nih, bro? Emang kagak ada ya? Emang kayak gini doang. Dipotong. Dipotong ini. Oh, anjir gokil-gokil. Jadi belakangnya di custom. Dikasih mesin-mesin belakang gitu tuh. Gokil-gokil. Oke, thank you Om. Kita ketemu lagi. Lagi cari item apa? Hot Wheel. Hot Wheel yang kayak mana yang mau dipang TPN? Ayo apa? Apa? Lagi nyari. Nyari apa? Nyari aja. Udah nemu belum? Belum. Nih nyari ini di lapaknya Om Rian ya. Di harapaknya Om Rian cakep-cakep. Ini ada tuh. Yang baru yang loose juga ada tuh. Oke nih bro, selamat hunting ya. Oke, ketemu lagi. Oke, guys, ini gua di sama Om juragan gua nih, Om Melvin. Mantap. Halo Om Melvin. Halo, dan Om siapa ini, Om? Saya Om Iyo. Om Iyo, Om Iyo. Mantap nih di ini lapaknya Om Iyo nih. Om Iyo. Oh, anjir nih. Ini kayak fokus di 43 ya, Om? Iya. Bos saya tuh namanya si Satria. Bosnya sih namanya Om Satria. Anjir, keren banget. Gila nih ada BMW X4. Wow, gila gue jatuh cinta banget nih guys. Biasa. Anjir, ini keren banget nih ada Toyota Hilux nih. Mau kayak mobil beneran nih guys. Tuh, anjir. Keren banget nih sama. Ini bisa dibuka-buka guys. Wow, bisa dipegang gitu ya guys. Wah anjir, ini Alphard beneran nih guys. Widih. Ini ban bisa muter ya Om? Ya bisa muter lah. Bannya bisa muter ya? Jadi bisa dibuka pintu depan, pintu belakang. Wah gila, keren banget. Anjir ini detailnya keren banget bro. Tuh dalamnya sampai lampu-lampunya. Gila, 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 gila. Ini merek apa cium? Auto Art. Wah. Gokil, gokil. Ini ada lampunya juga nyala. Wow, anjir. Ini lampunya nyala guys. Mantul. Mantul, mantul, mantul. Gila, dan sini juga ada banyak-banyak kreasi 143 guys. Asli ini seperti mobil-mobil beneran ya. Tuh, ini mobil-mobil jadul nih ada 600-1964. Dan situ juga ada taksi guys. Wow, keren banget. Ini juga ada ternyata ada customnya. Ini JDM. JDM apa nih Om? Supra. Supra nih Om? Supra. Gila. Supranya Jada. Supranya Jada ya? Ini dia lapaknya Om Yo nih. Wah, keren banget guys. Oke Om, aku tak muter dulu. Thank you. Kita jumpa lagi pokoknya ya. Om Yo. Ya. Wah, di sini gokil banget guys sama teman-teman Decaster. Itu disediain. Emang ini konsumsi bareng-bareng ya Om? Wah gila, gokil. Jadi ini disediain untuk teman-teman Decaster yang mau berbuka bareng ada snack-snack di sini bro. Gila gokil, kebersamaannya luar biasa sama. Antara teman-teman Decaster di Tangerang teras kota ini. Wow. Nah ini satu-satu menarik lagi nih. Di lapaknya si Om TG nih. Si pemburu Hot Wheel. Cuman orangnya gak tahu kemana nih guys. Pokoknya kita liput aja.
Ini ada yang bikin gue menarik adalah salah satu yang dia jual. Ini ada apa nih? Kayak pet-pet begitu, tapi nuansanya nuansa parkiran gitu, guys. Ini nuansanya nih. Ukurannya mungkin nih berapa ya? Ukuran 30x30 ya, guys. Tuh. Kayak karet-karet gitu ya. Tapi ini keren banget nih. Untuk lapisannya tuh bukan cat, bukan apa, tapi ini karet banget tuh. Detailnya oke. Wah, gokil, guys. Ada tulisannya valet, terus bisa untuk parkiran skala 1:64 nih. Anjir, terus ini ada tulisannya Hot Wheels parking only. Nah, tadi dia baru diomongin nih, dia yang punya lapak Om TG, guys. Ini keren banget nih, dijual berapa nih, Om? Itu dijual 85. Dijual 85 nih, keren banget. Ini untuk skala 1:64 ya. Kalau misalnya yang lebih gede ini ada lagi. Sekarang contoh lagi. Contohnya kalau misalnya pinjam satu, Om. Oh, ini, guys. Ini ternyata ada nih. Yang 1:64 tuh tadi kan lebih kecil. Jadi kalau misalnya mobil drag bus aja ini bisa ya. Untuk parkir di sini ya. Ini drag bus aja bisa. Terus kemudian ini matchbox ya. Majorette aja bisa nih. Jadi bukan hanya Hot Wheel tapi majorette sama drag bus aja ini bisa muat nih. Wah, ini keren banget. Tuh, iya enggak? Ini bisa 1 2 3 4 5 6. Menarik banget deh anak-anak Tangerang. Dan juga ada pin-pin di sini nih. Untuk ditaruh di tas nih, keren nih, guys. Tuh, taruh di tas. Bahkan ini ya apa hubungannya sama ini, cuy? Tuh, nuansa ayam di mangkok gitu. Tuh, ini keren banget. Biasa makan mie ayam. Biasa makan mie ayam ya. Oke. Okay. Thank you, Om. Gua muter dulu ya. Siap. Temu lagi. Siap. Halo, Om. Salam kenal, Om. Dengan Om siapa nih, Om? Deddy. Om Deddy dari Wells Garage. Kalau ini, Om? Om Rudy. Om Rudy. Kalau saya Wells Garage, Om? Om Ferry. Izin liputannya, Om. Di sini kayaknya saya lihat unik-unik, ada gambar-gambar ini foto-foto siapa, Om? Hot Wheels. Oh, gitu. Pencipta Hot Wheels fotografi dari Hot Wheels. Wah, ini karyanya Om Danis Khalifah. Wah, ternyata fotografi bisa juga jadi konten ya, Om. Wah, anjir. Ini tanda tangan asli nih. Asli, Om. Ini kayak gayanya levitasi gitu ya, kayak dilempar gitu. Wah, ini keren juga nih. Jadi ini kayak ngambil levitasi itu kayak gambar yang melayang-layang gitu loh, guys. Hot Wheels-nya dilempar terus di shutter. Jadi konsepnya dia terbang gitu. Terus di print dengan ada bingkainya gitu ya. Iya. Anjir, gokil. Ya, gitulah hasil bakal. Ini apa nih, Om? Itu juara, Om. Oh, gokil. Ini Om Rudy nih. Oh, Om Rudy core wheel-nya. Iya. Gokil, kesempatan nih bisa jadi meliput ini nih, Om Rudy. Ini situ ketuanya se-Indonesia. Om Dennis se-Indonesia. Jadi eventnya baru ya, Tangerang 10 Mei 2018. Wow, mantap. Yang juara tiganya mana, Om, waktu itu? Fotonya? Gak bawa? Dan ini adalah teman-teman waktu ya. Kopdar ya. Ini Hot Wheels Tangerang ya? Tangerang semua. Ini Hot Wheels Tangerang nih, guys. Jadi ini adalah teman-teman diecaster khusus Hot Wheels. Boleh? Boleh. Kalau nongkrong bareng ya? Di biasanya nongkrong di mana, Om? Bisa di Taman Gajah. Di? Taman Gajah. Taman Gajah dekat sini? Oh, gitu. Taman Kota BSD 2, Yom. Taman Kota BSD 2. Pokoknya temanya setiap... Setiap kapan tuh ngumpul, Yom? Sebulan sekali. Temanya ganti-ganti? Ganti-ganti. Wih, gokil. Facebooknya apa sih, Om? Kalau ada Instagramnya atau Facebook? Facebooknya Hot Wheels Photography. Hot Wheels Photography. Pokoknya ada di situ ya? Iya. Oh, aku udah join sih. Di Facebooknya udah join. Oh, ini dia nih. Hot Wheels Photography. Oke. Okay. Om yang megang itunya. Yang megang grupnya. Yang megang grupnya, Om. Oke. Okay. Nah, saya admin. Adminnya sama aja. Foundernya bukan. Oh. Foundernya yang ini. Tuh, yang oh iya nih, Om Dennis. Foundernya. Om Dennis orang Tangerang juga? Tangerang juga. Tapi enggak datang hari ini? Hari ini enggak datang. Hari ini enggak datang. Wah, ini nanti kapan? Kemarin dia datang. Kudu kesini lagi supaya lebih banyak kenal sama teman-teman diecaster dari Tangerang nih. Gokil. Mantap. Thank you, Om. Kalau di sini ada juga nih untuk item-item lusnya ya. Mantap. Oke, thank you, Om. Kita jumpa lagi, Om. Thank you, Om. Temu juga di sini sama idola-idola gua, sama Om Febs dan juga Om Saipanda. Nih, Om Febs Hobbies. Idola. Nih, yang idola siapa sebenarnya?
sama Om Zai Panda. Oke, suhu gua yang beri suhu sama Om Zai. Pokoknya kalau lu dengar suaranya Om Zai itu lembut banget, cocok kayak pembawa berita nih guys. Pokoknya lu harus penyiar radio bener-bener. Pokoknya harus follow channelnya Om Zai Panda sama Om Febs Hobbies. Oke, itu dia guys. Keseruan kita hari ini hunting dan kenalan sama teman-teman diecaster di Tangerang. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment.